Hadis ke-157. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqan nas bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Baginda menjawab, ibumu. Kemudian dia bertanya, kemudian siapa? Kemudian menjawab, ibumu. Kemudian bertanya lagi, kemudian siapa? Baginda menjawab, kemudian ibumu. Ia bertanya lagi, kemudian siapa? Bila menjawab, ayahmu. Okey, ini daripada sudut Nabi SAW mengajarkan kepada kita berbuat baik kepada ibu ayah. Okey, manusia ni dia tak sama. Okey, cuba kita refleksi diri kita dan refleksi orang sekeliling kita. Manusia ni tak sama. Okey, tak sama daripada sudut benda ni. Ada orang inborn, lahir-lahir dia ada lahir-lahir itu Allah rezekikan dia. Memang hati itu dia agak lembut, kan? Maksudnya lahir inborn dia punya emosi, dia punya peribadi itu memang tak payah diajar, ingat mak, ingat ayah, inborn dia ada benda itu. Ada orang sebenarnya tak. Okay, cuba kita refleksi diri kita dan orang sekeliling kita. Sebenarnya ada orang memang tak, dia kena diajar, dibentuk baru dia keingat. Sebab tu anak-anak kita pun tak sama tau. Anak-anak kita tak sama. Orang ni dia tak sama. Okey. Ada orang yang tak payah diajar, inborn ada benda tu. Ada orang tak, kena diajar baru ada. Ha, sebab itu dalam Islam antara cantiknya pendidikan Islam ni, dia adalah agama yang solution without problem. Dia ajar solution dulu. Contoh macam hari ni kita ajar tentang berbuat baik pada mak ayah, kan, pada anak kita, pada cucu kita, bukan waktu dia kecil tu. Tapi kita ajar dia solution without problem dulu. Nanti ketika kita dah tua, dah tak larat, mungkin terbaring, ilmu-ilmu praktikal ketika itu. Bukan sekarang, eh? Bukan sekarang. Okey, saya ada sedikit kisah yang saya nak kongsikan. Satu hari saya menziarahi satu orang, kan, agak well known juga, kan, mungkin kalau saya sebut kita kenal. Okey, dia ada 4 orang anak. Okey. 3 orang anak yang selalu dibangga-banggakan. Masuk universiti lah, memang hebat. Satu orang kebetulan dia memang sebenarnya daripada sudut perspektif pendidikan dekat negara kita ni dia tak pandai lah. Sebab apa? Perspektif pendidikan negara kita adalah maknanya based pada exam. Mana exam oriented. Jadi kalau orang tak pass exam, dia tak pandai. Kan? Itu pendidikan kita. Dia tak macam Jerman yang apa maknanya 70% based pada practical, pada apa ni kita follow British, kan. So maknanya takrifan pandai adalah akademik. Kalau akademik adalah buku. Okey. Sebab tu kadang-kadang maknanya anak kita pandai, kan. Kalau kebetulan dia pandai, dia jaga, eh. Kalau kebetulan memang dia pandai, dia buka buku macam ini je. Esok maknanya flying color dia punya keputusan peksa, eh. Macam ini. Jadi sebenarnya kebetulan dia pandai, tapi dia spoil. Dia terbiasa last minute. Sebab apa? Orang budak tak pandai ni buat nota lah itu. Makanya D, E, kan, ataupun C. Dia relax, tengok TV, malam nak peksa, gini, esok A. Dan kita puji dia. Inilah anak bagus, anak pandai. Padahal kita tengah spoil dia. Kebetulan dia pandai, sebab tu budak kalau terlalu pandai, pergi ke real world kadang-kadang tak berjaya. Sebab apa? Dia pandai buku. Tapi budaya dia last minute, budaya dia maknanya cincai-cincai, itu budaya yang terbentuk dia selama 12 tahun dalam sistem pendidikan. 12 campur lagi 4. Maknanya 16 tahun. Kan? 6 sekolah rendah, 6 sekolah menengah, 4 tahun lagi universiti. Mana 16 tahun terbentuk attitude tu. Last minute,
cincai-cincai, dan mak bapak dan orang keliling kata, "Fuh, ini anak bagus. Dekan, anugerah dekan." Padahal cincai-cincai attitude, masuk kerja habis. Kan, sebab attitude itu. Okey. Jadi dan empat orang anak, tiga orang, oh, maknanya memang selalu puji. Kan, spoil dengan pujian. Satu orang, "Kau ni nurun siapa ni? Kan? Apa ke bengap kau?" Maaf saya sebut perkataan itu kan. Tapi itulah perkataan dia dikongsikan. Apa benda lah. Kau tak boleh belajar, kau masuklah sekolah tahfiz, sekolah agama sana. Ah, ni orang dulu kan. Sekolah agama, pilihan terakhir. Untuk budak-budak nakal lah. Apalah kan. Okey. Okey. Jadi, seorang ni sekolah agama. Anak dia seorang ni sekolah agama. Okey. Tiga orang lagi, oh, anaknya bagus ni lah apa semua. Okey. Berlalu masa, sekarang dia dah berumur, dah tua. Okey. Yang datang tanya khabar adalah anak sekolah agama ni. Tiga orang lagi ni datang pun tak. Tanya khabar, telefon pun tak. Dia kata, "Ustaz, kalau Ustaz ceramah, Ustaz kongsikan cerita ni, Ustaz." Tapi saya tengok daripada sudut apa? Sudut agama tu. Agama ni, salah satu modul agama ni adalah solution without problem. Dia diajar solution dulu. Okey, hormat mak ayah. Bukan waktu anak tu kecil sebenarnya. Bukan waktu kita tengah sihat, tengah gagah. Bukan tu. Waktu kita besok terbaring. Ilmu tu berguna. Tapi kalau kita terbaring waktu tu, baru nak belajar, lambat dah. Sebab tu kita, anak kita sekolah ke agama. Sebab dia diajar solution without problem. Merahmati orang susah. Bukan waktu dia belajar modul, waktu dia sekolah kafar tu. Ni, waktu dia tengah senang besok nanti. Apa lagi? Benda-benda beragama kan? Maknanya, menghormati orang. Apa lagi? Katakanlah, respect dengan orang ni kan? Benda tu, bukan waktu dia budak ni. Waktu dia besok, dia jadi bos. Dia jadi orang hebat. Dia jadi, kan? Amanah, contoh kan? Bukan waktu sekarang ni. Waktu dia jadi, apa nama, orang-orang besar besok, amanah tu. Okey. Jadi, dalam bab ini, hadis ni, inborn. Ada orang yang mudah. Dia memang tak payah diajar, dia memang ingat mak ayah dia. Memang ada. Kita sendiri lah, kita refleksi diri kita. Dan ada orang memang inborn dia tak jadi macam tu. Agak lebih fokus apa dia nak buat, lebih pentingkan diri, ada macam tu. Kan? Jadi, dia perlu diajar. Sebab tu dalam hadis ni, Nabi SAW, satu hari ada satu orang datang, dia kata, "Rasulullah, siapa yang kau nak buat baik? Aku nak buat, apa nama nak buat baik? Ibumu. Siapa nak buat baik? Ibumu. Siapa buat baik? Ibumu. Kemudian ayahmu." Kan? Daripada sudut, kelebihan ibu dan ayah itu. Dan kelebihan ibu tu maknanya, sebab mak dengan ayah, ayah tua-tua pun, dia sebagai seorang lelaki, adalah kedudukan dia. Mak mungkin kurang sikit, lepas tu ibumu, ibumu, ibu, ayahmu. Okey? Jadi yang kecil hati kita sebagai ayah-ayah, keempat baru kira, bukan itu. Tapi nak cerita ni, kedua mak ayah tu digandingkan sekali. Bagi orang-orang yang inborn dia, dia tak ingat mak ayah dia. Memang ada, kan? Cuba kita tengok anak kita daripada kecil, jenis, ada yang memang jenis tak faham dan tanya, dia akan telefon kita, "Mak apa khabar? Okey, mak." Ada yang memang muka tak nampak. Masuk universiti, cuti pun tak balik. Ikut kawan, pergi jalan sana. Ada jenis macam tu. So, jadi maknanya benda-benda agama ni, jadi ada yang kita perlu dibentuk diri kita ni dengan ilmu. And ada yang inborn. Inborn tu tak maknanya okey lah. So, tak payah dicerita banyak pun, dia cenderung untuk buat benda-benda macam tu. Sebab tu, banyak Quran, hadis, cerita mengenai menghormati, terutama menghormati mak ayah. Bagi orang-orang yang inborn dia tak begitu daripada sudut karakter dia tu. Okay.